Mineral. Buh, segernya. Presiden Jokowi menyoroti warna cat yang ada di infrastruktur tiap-tiap kota. Jokowi merasa warna identitas suatu parpol turut dijadikan warna sejumlah bangunan di kota. Ia terkadang bisa tahu latar belakang partai sang pemimpin hanya dengan melihat warna cat yang dominan di kota tersebut. Menurutnya, fenomena itu terlihat dipaksakan dan kurang mencerminkan identitas kota itu sendiri. Hal itu disampaikan Jokowi pada Jumat 15 Desember 2023. Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si chatnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota ya enggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya enggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung chatnya. Ungu, ya enggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, enggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya, ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jokowi mengaku sudah hafal dengan pemandangan seperti itu, sehingga dirinya sudah cepat mengidentifikasi wali kota itu berasal dari parpol tertentu. Ia pun mengingatkan agar perencanaan pembangunan kota lebih diperhatikan. Hal itu dilakukan agar setiap kota memiliki identitas dan keunggulannya sendiri. Pasalnya banyak produk unggulan dari setiap kota yang membuat wilayah itu terkenal. Jokowi pun mencontohkan Gorontalo yang terkenal dengan jagung. Ia menegaskan perencanaan itu harus konsisten dan dikerjakan setiap tahun. Konsep tata kota juga harus direncanakan secara menyeluruh.